Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Sebagaimana diketahui, Fujianti Utami alias Fuji memang sering memboyong keponakannya, Gala Sky, untuk menikmati keseruan di luar rumah. Terbaru, ia mengajak putra mendiang Vanessa Angel tersebut jalan-jalan ke Jakarta Aquarium yang terletak di Neo Soho Central Park, Jakarta Barat. Gala Sky tampak antusias melihat berbagai jenis ikan yang berenang bebas di akuarium raksasa. Penasaran, kan, bagaimana momen tamasya seru ala Fuji dan Gala Sky tersebut? Yuk, simak selengkapnya berikut ini. 1. Punya waktu senggang, Fuji mengajak Gala Sky tamasya ke Jakarta Aquarium. 2. Anak laki-laki kelahiran 2020 ini antusias melihat berbagai jenis ikan di akuarium raksasa. 3. Keduanya gak lupa mengabadikan potret bersama para ikan pari, nih. Gemes banget gelombang. 4. Gak kalah dari Auntie Fuji, Gala Sky tampil kece dengan gaya OOTD yang didominasi warna biru. 5. Fuji juga berinteraksi langsung dengan ular yang ada di sana, loh. Berani banget. 6. Happy, caption Fuji bagikan momen tamasya seru mereka pada Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. 7. Eits, gak cuma berdua. Ada Ayang Tarik yang setia menemani Fuji dan keponakannya. 8. Dalam sejumlah momen yang dibagikan, tampak Gala juga gak mau jauh dari Uncle Tarik. 9. Tamasya bareng ke Jakarta Aquarium, vibes ketiganya sudah kayak keluarga bahagia, ya. Adem melihatnya. 10. Gala happy kita happy, komentar salah seorang netizen. Sehat dan bahagia selalu ya Gala, tambah yang lain. Demi Gala Sky si keponakan tercinta, Fuji meluangkan waktunya buat tamasya bareng ke Jakarta Aquarium. Momen tamasya jadi makin seru karena juga temani Uncle Tarik. Yuk kita simak berita selanjutnya. Pasangan artis Fujianti Utami dan Tarik Halilintar saat ini sedang mesra-mesranya. Namun, keluarga sedari awal melarang keduanya untuk segera menikah. Ayah Fuji, Haji Faisal menegaskan tidak akan memberikan izin jika anaknya meminta buru-buru menikah. Meski adik ipar Vanessa Angel itu memintanya, Faisal tak akan setuju. Enggak, saya belum mau, kata Haji Faisal di Jakarta. Alasan Faisal menolak rencana pernikahan Fuji dan Tarik adalah usia keduanya. Menurut Faisal, Fuji dan Tarik masih terlalu kecil untuk membina rumah tangga. Ngapain cepat-cepat, ngapain buru-buru? Anak saya masih 19 tahun dan anak saya itu masih kecil, kata Faisal. Seandainya Fuji dan Tarik ingin menikah, Faisal berharap hal itu terjadi 4 tahun lagi. Di usia itu, dia merasa Fuji sudah siap menikah dan punya anak. Saya maunya tunggu dulu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Syukur kalau 4 tahun. Saya kasihan sama dia nanti. 1 tahun, 2 tahun sudah punya anak. Kalau sudah ada momongan dia kan bakal sibuk itu nanti, katanya. Sekarang Faisal meminta Fuji dan Tarik fokus pada karir masing-masing. Jika memang mereka berjodoh, kedepannya pasti akan dipersatukan dalam pernikahan. Ngapain cepat-cepat, ngapain buru-buru? Anak saya masih 19 tahun dan anak saya